Anwar alias Iwan bin Hashim warga Aceh, kurir narkoba jenis sabu dengan berat 1,5 kg tangkapan Polda Jambi. Selasa sore menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Jambi, beragendakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejati Jambi M. Zuhdi dengan Majelis Hakim Makaroda Hafad. Dalam sidang terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum Kejati Jambi dengan pasal 114 dan 112 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Untuk pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika atau kedua, bagaimana diatur dari tindak pidana dalam pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, untuk pasal 132 ayat 1 Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Setelah mendengarkan dakwaan jaksa, terdakwa melalui kuasa hukumnya tidak mengajukan keberatan. Majelis Hakim kemudian memberikan kesempatan kepada jaksa untuk menghadirkan saksi bersama barang bukti di persidangan pada Selasa 10 April 2018. Muhammad Aprizal, Jambi TV.